Halo guys, jumpa lagi dengan channel Della Vlogs. Pada video kali ini teman-teman, saya akan memperlihatkan bagaimana perkembangan cabai rawit saya setelah ditanam selama 15 hari ya. Ini perkembangannya teman-teman. Saya sengaja videoin kepada teman-teman biar teman-teman tahu bagaimana perkembangan cabai sekarang ini. Oke teman-teman, dan saya akan menampakkan ini teman-teman. Nah, jadi kemarin di video saya sebelumnya saya sudah mengupload waktu saya memupuk cabai rawit ini pada saat 7 hari setelah tanam ya. Dan sekarang ini perkembangannya ya teman-teman, cabai kita sudah besar. Nah, ini umur sudah 15 hari. Nah, saat ini kan sudah 7 hari sebelum hari ketujuh yang kemarin waktu kita pupuk secara kocor ya kemarin ya. Nah, sekarang sudah 15 hari. Nah, tinggal kita menunggu 7 hari lagi dan kita akan melakukan pemupukan yang kedua ya teman-teman. Jadi mulai dari 7 hari yang kemarin dan kita hitung 15 hari kemudian kita akan melakukan pemupukan, dan hari ini sudah 7 hari yang sudah 7 hari berlalu dan kita menunggu 7 hari lagi dan kita akan memupuk lagi ya. Kita memupuk lagi secara kocor. Nah, ini teman-teman. Ini umur yang 15 hari. Nah, ini bentuknya ya teman-teman kalau kita menanam cabai rawit tanpa mulsa ya. Ini bentuk daripada cabainya. Dan apabila teman-teman pengen melakukan hal ini juga, silakan ya teman-teman, dan kita akan selalu berbagi tips bagaimana cara menanam dan apa-apa saja nanti perawatannya ya. Itu teman-teman. Nah. Oke. Dan ini lahan yang sudah kita tanam ya, dan masih ada lagi nanti yang belum kita tanam teman-teman. Ini masih luas ya di sana. Ya, tinggal melubangin aja. Dan tentunya kalau sudah selesai melubangin seperti memberikan abu dan kemudian kita tunggu 3 hari baru kita tanam lagi teman-teman. Oke teman-teman, sebelum meninggalkan video ini jangan lupa like dan subscribe serta komen ya teman-teman, dan kemudian share. Ya, share sebanyak-banyaknya biar video kita cepat berkembangnya teman-teman. Dan tentunya kalau berkembang kita akan memberikan tips-tips yang lebih menarik lagi untuk video-video berikutnya ya teman-teman. Oke, silakan nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa kembali dengan channel Della Vlogs. Bye bye.